Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apakah suara saya cukup bisa didengar? Dengar, Pak. 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 Jelas. Jelas. Oke, baik ya. apa ini Pak disipannya? Jelas, Pak eh okay, baik saya buat screenshot dulu ya 26 berarti masih 25 ya Oke nggak apa-apa kita eh, langsung mulai aja Di pertemuan minggu yang lalu kita sudah uh, membahas yang bagaimana cara menghitung konstanta uh, di dalam statistik itu kita akan membuat macam-macam uh, macam-macam fungsi ya macam-macam fungsi jadi uh, kita harus uh, apa namanya Bermacam-macam fungsi, kita harus melihat bahwa bagaimana cara-cara untuk membuat persamaan tersebut di dalam mungkin mata kuliah sebelumnya, seperti aljabar linier atau kalkulus, kita sudah dikenalkan bagaimana cara menghitung yang linier ataupun yang tidak linier, ya, di kalkulus. Nah, biasanya menghitung misalnya contoh X, Y. Sebut saja misalnya 2X plus 3Y sama dengan 5. Tapi juga harus memenuhi 9X plus 2Y sama dengan 100 misalkan. Nah, berapa X, Y-nya itu biasanya pakai hitung dengan cara apa ya? Ada yang substitusi menghitung X, yang lain misalnya Eliminasi, atau yang campuran keduanya, atau grafik, atau bentuk matriks, atau tabel. Nah, tetapi kalau untuk yang kita cari mulai di atas dua, misalnya tiga, atau lebih, tiga atau lebih, substitusi mungkin masih bisa berantai, bertahap, ya, misalnya x y z x y, z x y, z kemudian x sama dengan sekian y sekian z kemudian dimasukkan ke persamaan dua dan ketiga disubstitusi lagi atau dieliminasi lebih panjang kalau empat ya lebih panjang lagi begitu ya tetapi dalam bentuk tabel dalam bentuk tabel ya tabel itu sebenarnya matriks sama saja ya matriks itu dibentuk tabel Operasionalnya dengan matriks, kemudian mulai tiga ke atas, itu ada bermacam-macam metode matriks. Ya, Ya nanti dalam diskrit kita lihat ada inverse dan uh, kramer dan beberapa yang lain sebenarnya. Nah, tetapi dari tiga ke atas tadi, beberapa metode uh, prinsip dari elementer baris itu lebih memudahkan ya minggu yang lalu kita melihat yang pertama ya jadi harus bersabar ya kolom satu diselesaikan karena targetnya apa targetnya adalah identitas berarti satu ini kalau tiga kali tiga ya Nggak saya ambil sebut tiga kali tiga kalau dua kali dua belum begitu perlu bisa tetapi belum begitu perlu ya mungkin masih pakai persamaan linear substitusi eliminasi mungkin masih mudah gitu ya. Nah, ini 1 1 1 bentuknya diagonal terus. Walaupun kalau 4 gimana? 4 ya 1 1 1 1 diagonal. Sisanya 0. 5 sama. 10 pun sama. Nah, kita lihat contoh ya kalau 3 berarti kolom 1. Kolom 1 pertama kali dibuat 1 untuk baris ke-1 tahap kedua baru sisanya dinolkan. Membuat satu caranya adalah ini kebetulan angkanya satu di contoh. Kalau misalkan 10 ya dibagi 10. Tapi rata ya, sebaris itu akan 10 semua. Ya, dibagi 10 semua. Dibagi bilangan tersebut atau dikali dengan seper bilangan tersebut. Sama ya artinya. Kemudian yang kedua, yang sisanya, sisanya baris-baris yang lain dijadikan nol. Cara menjadikan nol dengan mengurangi bilangan tersebut atau ditambah minus dari minus atau lawan dari bilangan tersebut. Dalam hal ini contoh dua, dua itu kan belum nol ya. Dua cara mengubah nol caranya dengan mengurangi dua atau dua itu ditambah dengan minus 2. Ditambah 2, eh, dikurangi 2 atau ditambah minus 2, sama artinya. Tetapi dengan patokan baris yang sudah menjadi satu ya saya besarkan ini kebetulan di baris satu sudah satu beres ya seandainya 10 ya semuanya dibagi 10 berderet uh, sebaris itu. Nah, angka 2 itu cara membuat 0 adalah 2 dijadikan 0 berarti minus -2 kali 1. Minus -2 kali 1, 1 itu yang di atas ya. Minus -2 kali 1 ditambah 2 akan 0. Baik, baris eh, uh, sebaris itu di sebelah angka 2 ada angka 4 akibatnya karena 2 itu dioperasikan minus 2 kali 1 ditambah 2 jadi 0. berarti 4 akan berubah menjadi minus 2 kali 1 ditambah 4 berapa dihitung angka sebelahnya minus 3 minus 3 otomatis berubah menjadi minus 2 kali 2 di atasnya ditambah minus 3 3. Sebelah kanannya lagi angka 1 juga akan berubah menjadi minus 2 kali 9 ditambah 1 sama dengan berapa? Nah, begitu pula untuk baris ke 3 ya sama itu berarti polanya menjadi minus 3 kali 1 ditambah 3. Sebelah kanannya 6 itu akan berubah jadi minus 3 kali 1 ditambah 6. Sebelah kanannya lagi minus 5 berubah menjadi minus 3 kali 2 ditambah minus 5. Yang nolnya, jadi, nolnya berubah juga malah menjadi minus 3 kali 9 ditambah 0. Begitu ya metodenya. untuk kolom yang berikutnya, itu satu ya, selesai kolom satu. Kolom dua, yang angka empat ya, yang dirubah ya. Jadi angka satu terlebih dulu. Baru baris atas itu ada angka satu, sederet itu akan berubah. Kemudian yang baris ketiga juga ikut berubah jadi nol. Demikian pula untuk kolom ketiga. Kalau empat kali empat, caranya juga sama. Nah, metode yang di elemen Ter, uh, baris elementer itu uh, lebih fleksibel makanya uh, yang saya ambil untuk statistika yang ini dan ini juga yang dipakai di beberapa atau kebanyakan software karena uh, pengkopian pengkopiannya sama formulasinya sama gitu ya pakai Excel juga sama, pakai program-program yang lain juga prinsipnya sama, gitu. Sampai ya ini sudah ada di yang minggu lalu ya. Nah ini kita saya akan memasukkan cara ini dengan uh, masukkan dengan Excel supaya uh, formulasinya tetap formulasinya kan sama ya ini saya ambil contoh untuk sama tiga kali 3 ya Nah Oke saya besarkan saja ini sebut saja xz atau X1 x2 x3 gitu ya hasil itu maksudnya tanda sama dengan ini ini cara bacanya gini kan ya ini maksudnya yang saya maksud coba itu ada berapa baris Uh, ini ukuran matriksnya 3 x 3. Berarti ada 3 baris. Uh, karena ada 3 variabel atau 3 angka yang dicari, berarti minimal ada 3 persamaan. Okay, baris ke-1. Baris ke-1 itu ada 6X ditambah 3Y ditambah 4Z. Sama dengan 24. Persamaan kedua adalah 5X tambah 6Y tambah 7Z sama dengan 38. Persamaan ketiga, 10X tambah 20Y tambah 30Z sama dengan 140. Nah, X, Y, Z-nya harus ketemu sama. gitu ya. Nah, X, Y, Z itu boleh ABC. Berarti 6A tambah 3B ditambah 4C sama dengan 24. Itu juga sama ya. Nah, dalam hal ini kita lihat x z dulu ya nah, ini yang dalam hal ini x z eh, sama sama eh, kita sebut konstanta saja ya dalam hal ini ya bukan variabel ya cara caranya juga sama seperti prinsip yang tadi ya ini bisa lihat eh, punya cara sendiri juga nggak apa-apa di sini saya pakai eh, hanya untuk menjelaskan jadi satu per 6 angka 6 ini 1 per 6 ini sebelahnya ini 0.167 tidak begitu penting yang penting 1 per 6 itu maksudnya karena di atas kebetulan angkanya 6 jadi 6 itu yang saya kasih biru itu bentuknya klik ya sama dengan klik tidak diketik angka jadi sama dengan itu nah di sini saya bagi yang pertama data di atas tadi input yang proses data ini isinya formula-formula sampai ke bawah yang bawah adalah input formulasinya ini eh, yang pertama dibikin satu ya kolom satu satu yang yang kemudian di baris ke kanannya dengan cara yang sama gitu ya kemudian kalau sudah jadi satu, berarti tinggal mengubah yang baris yang lainnya dalam kolom yang sama, dibikin menjadi nol. Memikir nol, caranya dengan menambahkan yang e, lawannya ya, menambahkan lawannya. Jadi, saya munculkan angka minus gitu ya, ini kok bisa minus lima? Sengaja karena dibikin sama dengan sama dengan min satu kali gitu ya, supaya ketemu minus sehingga ditambahkan di atas yang apa itu orange atau coklat itu ya orange itu yang 5 min 5 kali 1 ditambah 5 sendiri jadi 0 ke kanan terus menerusnya kemudian yang baris ketiga juga cara sama 10 nya juga jadi eh, minus 10 kali 1 di atas ya ditambah dengan 10 jadi 0 nah dicopy ke kanan ya tapi angka minus minus berapanya gitu ya minus sepuluhnya atau minus limanya dibikin string ya supaya eh, pengalinya itu nggak kesen. nah, terus ke kanan copy pas di enter selesai selesai deh jadi ya kemudian selesai itu yang dibikin satu mana di kolom dua baris dua dulu baru sisanya yang nol nol kan Kuning dikerjakan dulu, kemudian yang di sini uh, hijau sama apa itu pink itu nol Yang Z juga begitu juga. Nah, kalau Z berarti yang dibikin satu dulu yang kanan, baru sisanya di baris satu dan dua nya di nolkan. Kanannya ikut rumus-rumus itu ini dapat satu dua tiga ya gitu. Nah, seperti itu coba coba di Excel itu eh, saya harapkan bisa membuat ini ini saya kasih share contohnya begini jadi eh, nanti waktu eh, perhitungan di statistik pakai ini ya statistik menggunakan menggunakan rumus eh, hitungan ini gitu jadi kalau Uh, menghitung lagi, menghitung lagi kan repot. Ini saya pakainya Excel saja. Ini saya ambil yang tiga. Suatu saat memerlukan empat kali empat ya tinggal editing gitu ya. Nah ini XYZ-nya ini coba kalau kalau yang ini, yang input ya. Ini deretan paling atas ini ada input. Kita periksa ya di atas ada 6, 3, 4, kanannya 24. Yang di blok biru itu kan hasil ya. Coba ganti angka sembarang. Ganti angka sembarang di atas. Sesuka. Sembarang ini hanya 5, 17, berapa. terus 24-nya ganti 50, gitu misalnya. Random aja. Semuanya. Jadi baris 1, baris kedua, baris ya Persamaan 1, 2, 3, gantiin angka semuanya eh, angkanya akan muncul ya nanti di hasil di hasil sini eksisitnya ketemu berapa eh, ini ya nanti dicoba begini eh, di e learningnya untuk untuk seperti ini, coba diganti angka-angka yang di saya dalam kotak itu di input ganti random sembarang total tiga persamaan sampai ke hasil ya. Nah dari itu x Z nya ketemu uh, berapa? kemudian di apa dikirim file atau screenshot atau di di apa filenya ada yang mau ditanyakan nggak ya untuk membuat Halo, pak. Halo, pak. untuk mem uh, apa saya ini? mau tanya pak ya yeah. uh... Saya mau ngumpulin kuis statistik, nggak bisa, Pak. Inputannya nggak ada, Pak. Tolong dinyalain lagi, Pak. Statistik yang hari ini, I iya, kuis sembilan, Pak. Nah, sekarang pertemuan ke sepuluh, ya. I iya, Pak. Uh, mohon maaf, saya baru mau oh. ngumpulin, Pak, kuis sembilan. Tadi kuis, pas mau ngumpulin telat dua menit, Pak. Uh, kuis sembilan ini berlakunya uh, setiap setiap uh, kalau kuis waktunya pendek ya. Se, seminggu langsung saya cut. Karena kuis kan uh, cuman dalam waktu kuliah juga cukup. Ini nggak nyampe satu hari juga selesai ya. Nggak perlu hitungan banyak. Saya waktunya saya setting satu minggu memang satu minggu hilang satu minggu hilang. Kenapa seminggu kok nggak selesai-selesai? Mohon Maaf pak, baru uh, sempat mengumpulin pak. Yang lain ada yang begitu. Uh, Oke okay. nanti gampangnya itu hanya setting ya. Uh, ada lagi. Yang untuk uh, menghitung tadi, contoh xyz, ada yang mau ditanyakan, enggak ya? Atau barangkali ada cara-cara lain yang lebih praktis? Tidak, Pak. Terima kasih. Yang lain ada yang mau sharing, enggak? Cukup, apa, pak cinta. bentar lagi ngerjain question lu ya, pak. Bentar. Oke, ya. Absennya di terakhir kan ya, pak ya? Ya. Absennya terakhir Absenal. kan? Oh, hmm. mikirnya absensi melulu ya ini. Belajar aja nggak masalah ini soalnya teman-teman banyak yang ngajapri saya <laughs> <laughs> iya absen, uh, udah kabarin kalau udah absen katanya uh, absensinya saya hitung tiga kali ya hmm, di awal kemudian di tengah-tengah di akhir hmm, nggak nggak Oke okay, Pak terlalu, baik terima kasih nggak usah terlalu apa ya kawatir gitu ya Uh, sekarang belum maghrib kan ya coba itu yang kuisnya uh, kan memang saya uh, mudahkan bagaimana mengganti mengganti itu dapatnya berubah atau enggak nah itu sudah cek itu kemudian uh, apa namanya bisa juga dicoba bagaimana kalau matriksnya bentuknya empat kali empat terempat ya berarti uh, bukan xz tapi abcd berarti Insert sebelum hasil diinsert kemudian di paling bawah ada persamaan satu lagi gitu bisa mengedit itu itu uh, dengan Excel uh, lebih mudah mengedit ya ketimbang Uh, uh, pakai persamaan-persamaan sampai empat empat persamaan empat baris dihitungkan dihitung manual mungkin agak lebih panjang ya seperti itu sambil mengedit ya ya, Pak, mengedip. bentar lagi dicoba Pak. Oke ya. Coba-coba ya. Bang Syahrul ini apa saudaranya artis ya? Enggak Pak, Syarul... saya manusia biasa Pak. Artis kan juga manusia biasa. Syahrul Gunawan, bukan? 汉堡、老马。<laughs> <laughs> <laughs> absensinya dibiasain paling kiri ini if baru nama atau si nama ti nama gitu biar langsung klik masuk ya kalau eh, dalam proses eh, data processing ya itu sudah mahir ya membuat nolnya jadi satu sama menjadikan satu juga boleh ya satu ini saya ini saya pisah ya eh, hanya untuk hanya untuk kepentingan penjelasan ini saja jadi tahap pertama membuat satu itu untuk dasar, kemudian di sebelahnya di bawah sini, baru kita lanjutkan untuk membuat targetnya menjadi nol. Tetapi, kalau sudah paham prinsipnya, tinggal sekaligus kolomnya mana yang jadikan satu, kemudian nolnya untuk eh, nol, eh, yang dijadikan nol, tetap dengan rujukan yang akan dijadikan satu itu juga boleh ya jadi lebih simpel kalau kalau ini berarti <tuh> satu pasang ya R1 R1 C1 itu dengan dengan target yang sesudahnya R2 C2 apa R1 C1 1, kemudian R2 C1 dan R3 C1 itu dibikin nol ini eh, sepasang ya tapi kalau mau langsung jadi pengerjaan satu proses juga bisa aja. Kemudian yang kolom selanjutnya yang bisa dibikin satu yang tengah ya R2 C2 itu baru baru sisanya yang dibikin nol. Kemudian kalau kolom ketiga satu itu R3 C3-nya dibikin satu yang sisanya targetnya jadi nol. Ini, ini kalau, rumus Excel-nya pakai minverse sama mult ya. Hmm, kalau ya. Ke, kalau kalau yang kalau yang ini berarti xz-nya nah ini xz-nya untuk untuk cari untuk yang konstantanya 3 gitu. Konstantanya 3, tapi kalau mau konstanta, kalau tiga, tiga kali tiga dipakai untuk dua kali dua, gimana ya? Bisa, tapi kalau eh, yang lebih besar kan nggak bisa. Misalnya, ABCD nah ini kurang ya, berarti ini perlu di insert di sini nih. Nah, di sini perlu di, di insert ya, di, di sini nih di insert di copykan 47 ini ditambahin satu kolom kemudian yang di baris ini ya di baris yang itu ditambahkan satu baris lagi gitu. Nah, berarti operasionalnya yang untuk kolom-kolom yang di insert tadi ditambahkan lagi di sampingnya di sini nih. Berarti ya, di, di seluruhnya Di edit, edit copy-nya ditambahin lagi. Tinggal gitu aja kan ya. Kemudian Berarti yang untuk baris masih ada satu yang ketinggal kalau ini kan targetnya kan dapat eh, diagonalnya yang k satunya nya kan satu 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 sampai di di baris ketiga ya kolom ketiga baris ketiga nah ini ada kalau ditambah satu lagi kolom keempat itu ada baris keempat gitu ya ada di sini masing-masing ada di sini nih ada tambah baris di sini ya. Di baris 6, 2 ini. Seluruhnya. Di seluruh pengerjaannya. Kalau 4 kali 4 dipakai untuk 3 kali 3, bisa nggak? Bisa. Tinggal yang kanan, yang kolom kanan sama baris baris yang kolom yang keempat sama baris keempatnya kosong 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 Lima kali lima dipakai tiga kali tiga, bisa nggak? bisa begitu? Bisa uh, latihan sendiri untuk bikin empat kali empat atau lima kali lima gitu. Ini juga nggak terlalu uh, sulit ya, ini saya. Uh, karena prinsipnya di di statistik ini kita uh, pemakaiannya seperti apa gitu ya? bisa ya dipelajari yang untuk penggunaan sl nya itu terus nanti setelah mempelajari itu bisa di apa? untuk absensi. Oke, okay, sebentar ya. Absensi saya akan screenshot lagi ya. sampai begini aja kan sampai seminggu uh, sangat cukup kan ya memang ada kesibukan banyak tetapi uh, bisa sehari atau dua hari tiga hari gitu. satu minggu saya rasa cukup ya kalau bagaimana ini ada saya lihat chatnya tidak ada lagi ya di e-learning enggak soalnya belum bisa kerjakan sebenarnya. Bisa ya, ini nanti besok atau lusa atau dalam waktu seminggu ya pengerjaan e-learning ada. Setelah seminggu kan tertutup tutup. Ada yang mau ditanyakan lagi dalam penggunaan ini ya. Yang saya sebenarnya ini mungkin di aljabar linear ada, saya hanya sekilas saja me, me, apa, mereview mengulang sedikit ya uh, nanti minggu depan kita lanjut di kemak di langsung di statistik ya jadi saya nggak usah menjelaskan yang inilah baik kalau nggak ada yang mau ditanyakan boleh saya akhiri saja ya saya pikir cukup ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hah? Ya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak. Pak Excelnya sudah saya kirim ya Pak. Oke. Okay. Terima kasih Pak. Terima